sebelah kanan, depan kemek, belakang kemek, sebelah kiri, depan sebelah kiri, dan pintu pun kemek. Nah, lain yang besokan tidak tahu. Lain yang satu. Masa tu yang dia pecahkan jernih itu pakai apa? Dia dapat ada lontar dengan batu, pakai hammer, mereka tendang, mereka lompat, mereka tendang, flying kick, tendang. Secara ganas. Sangat ganas. Mereka lakukan perbuatan ini di depan polis. Saya tak marah polis tak menjalankan tugas, tapi saya dapat bayangkan mereka ini tidak langsung menghormati undang-undang Malaysia. Mereka ganas. Walaupun di depan apa penguatkuasa sebagai polis, mereka sanggup melakukan apa saja. Sanggup melakukan apa saja. Babi sakit ini ada dalam belakang itu pasien. Mana perkasa awang UMNO? Perkasa UMNO tidak tahu. Dia punya YB semua YB. Datang. Adun Ali Dewan Undangan Negeri datang. Ahli Parlimen semua datang. Tapi mereka lakukan ini di depan-depan pemimpin mereka. Rasa syak memang ini kekuatan mereka. Semalam apa? Yang amat berhormat Ketua Menteri Melaka mengatakan tidak apa mengalu-alukan kedatangan Datuk Amika kerana orang Melaka cintai keamanan. Saya nak tanya di sini, siapa yang merosakkan keamanan di negeri Melaka? Orang-orang UMNO yang menjabar apa yang merosakkan keamanan di negeri Melaka. Ini kita tak dapat terima. YB UMNO pun ada sana tadi. YB UMNO pun ada. Kita meminta mereka ambil tindakan tegas-tegasnya. Jangan pilih kasih seperti apa yang berlaku sebelum ini. Tangkap mereka, bawa mereka ke muka pengadilan dan apa tuntut apa keadilan bagi kita semua yang apa menjadi mangsa. YB kena fasi tak yang orang yang buat? Saya tak kenal mereka. Keadaan berlaku, mereka terlalu ramai dan terlalu ganas. Tapi kejadian hari ini saya rasa dapat memberitahu masyarakat secara keseluruhannya bahawa kita nampak perkasa UMNO memang ganas, tidak akan menghormati apa undang-undang. Rakyat akan buat satu penilaian kebangannya sewajarnya, tahu sebenarnya siapa sebenarnya UMNO dan perkasa, ambil tindakan, pilihan raya akan datang, buat pilihan bijak, sokong Pakatan Raya. Aksi mereka untuk gestia publik. Memang mereka nakut-nakutkan ni dari dulu lagi. Setiap apa program yang dianjurkan oleh PAS atau mana-mana NGO yang mengancam kedudukan mereka sebagai kerajaan, mereka akan menggunakan cara yang salah di sisi undang-undang yang tidak demokratik. Mereka menakut-nakutkan apa penyokong-penyokong yang nak menghadiri program tersebut, mereka mengugut, mereka memukul supaya orang tidak berani hadir. Supaya parti-parti lain atau NGO tidak berani melakukan program-program untuk memberi kesedaran kepada rakyat tentang pentingnya, terutamanya tentang pentingnya pilihan raya yang bersih dan adil di Malaysia. Ini ketakutan mereka. Sebab itu mereka ubut buat tindakan yang di luar undang-undang, mereka mencabar undang-undang, supaya mereka dapat mengekal kuasa mereka mengikut cara yang tidak benar dan salah. Okay. Supaya perkara ini tidak diulang di masa depan, apa cadangan bagi? Saya nombor satu, saya minta pemimpin UMNO Barisan Nasional, mereka harus sedar. Kita nak berkempen, kita nak berlawan, bertanding pilihan raya, kita bertanding ikut cara lelaki. Kita lawan ikut cara yang adil, jangan menggunakan apa menggunakan cara-cara yang kotor dan jijik untuk memenangi pilihan raya. Mereka suara terdesak, sebab itu mereka lakukan perkara-perkara yang terdesak yang salah di sisi undang-undang dan tak demokrasi dan tak dapat diterima oleh saya rasa semua masyarakat. Tak tahu, semua masyarakat. Ya, ada apa?